Abulai Samarkandi berkata, saya mendapat berita dari ayahku bahwa di masa Bani Israel dahulu ada seorang wanita pelacur yang sangat cantik, dan ia selalu duduk di atas tipat di dalam rumah yang selalu terbuka pintu, sehingga tiap orang yang berjalan di muka pintunya pasti tertarik kepada kecantikannya. Dan siapa yang akan masuk diharuskan membayar 10 dinar. Maka pada suatu hari ada seorang ahli ibadat berjalan di muka pintunya, dan ketika menoleh ke dalam pintu terlihat olehnya kecantikan wanita sedang duduk di depan. Maka ia sangat tertarik kepada wanita itu, tetapi ia berdoa semoga Allah menghilangkan kerisauan hatinya yang selalu teringat pada wanita itu. Tetapi kerana perasaannya tidak hilang, akhirnya ia berusaha mencari wang sehingga menjual beberapa kain. Dan setelah terkumpul, ia datang ke muka rumah itu. Tetapi oleh wanita pelacur itu disuruh menyerahkan wangnya kepada wakil dengan janji supaya ia datang pada waktu yang ditentukan. Nah, ini cerita zaman Bani Israel. Ada satu orang pelacur yang cantik. Dia duduk atas kakinya dalam pintu sentiasa dibuka. Siapa yang lalu dan bawa dia itu mesti tertarik pada dia sebab dia cantik. Kebetulan satu hari, satu orang yang kuat beribadah ini dia berjalan lalu depan ke pintu. Dia tak ada niat pun, dan dia pun tak tahu di situ ada pelacur. Ini orang kuat ibadah dari segala tingkat. Jadi bila dia tertengok wanita itu duduk di atas dipan katil, maka dia rasa tertarik dengan wanita. Tetapi jadi orang beribadah, jadi orang mengaji sekali-sekala dengan mulia, dia dilawat. Sebab itu saya selalu sebut nak kepada orang yang mengaji dapatnya sebuah masjid. Bukan makna bila dia tertarik dia terus pergi, dilawat. Sehingga dia berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala hilangkan perasaan hatinya yang nak berjumpa dengan perempuan. Tapi doa punya doa, lawan punya lawan, tak makan sama. Dia kalah juga. Akhir sekali dia terpaksa cari wang, ya, nak pergi jumpa perempuan pelacur. Dan ikut yang dicerita di sini, nak jumpa perempuan itu kena bayar 1 dinar. Apa ni? 10 dinar. 10 dinar ni kalau sekarang kalau pakai dinar yang biasa, bukan dinar duit emas, dinar macam Jordan. 10 dinar tu 80 ringgit. Kalau pakai yang jenis dinar emas tu tadi mahal. Kita katakan 1 ringgit. Maknanya 1 ringgit tu mahal tak teman dulu. Nak jumpa satu perempuan pelajar. Jadi kalau pergi cakap tu, kalau apa ni, kalau tak ditaik, taklah buat pergi mengini. Mengini. Ada siapa pernah mengini? Ada tu. Baik. Jadi, akhirnya dia dapat buat dan dapat lebih, dan dia pun pergi lah. Jumpa wanita itu. Dan wanita itu kata, sudah baik kepada kaunter. Ada kaunter lah. Hebat dulu lah. Zaman dulu tu ada kaunter. Sekarang ni mungkin tak ada. Jadi dia kata besok lah. Sebab wanita ni dia dapat satu customer pelanggan yang hebat ini, yang kuat ibadat. Dia duduk dalam masjid. Tapi zaman dulu ibadat dia juga tak mungkin. Sebab tu dari satu sudut, orang yang kuat ibadat ini tak gaul dengan manusia. Kita nak kata hebat apa dia? Ha. Ini
Tapi kalau berhasil nanti terima duit gajinya dengan elaunya sebagai bukti kamu sudah tak kisah atas nama apa sekalipun dipandangkan dari sebulan duduk dalam ekor tak ada berdepan dengan masyarakat duduk dalam masyarakat tak pun berjelama di satu tempat yang opor dengan panas dengan peluhnya jadi kalau dia tak boleh buat lagu dia tidak hebat tetapi hebatnya bila dia berkeluar dan bila dia berdepan dengan masyarakat yang pelbagai-bagai dan ulama ini dia sekali diturun dia tewas terus ada ibadah ini sekali dia beri bahwa dia kaya terus tewas sebab dia tak pernah mengalami suasana itu mata tepat pada waktunya dia datang sedang wanita itu telah berhias dan duduk menantikannya di atas katil maka masuklah orang yang ahli ibadah itu dan duduk bersama wanita itu di atas katil. Masalahnya dan buat apa melihatnya duduk atas katil dan ketika sedang menggulurkan tangan kepada wanita itu tiba-tiba dia teringat bahwa Allah Ta'ala sedang melihatnya dalam perbuatan yang haram yang mungkin akan menggugurkan semua amal perbuatan ibadah yang telah lalu. Dia buat ibadah. Jadi bila dia orang panggil sampai mereka kawasan peneti kan. Dia teringat pada Allah Ta'ala. Kalau aku buat kerja zina ini, maka mungkin seluruh ibadah yang aku buat selama ini habis. Jadi dia teringat pada Allah Ta'ala. Maka seketika itu dia berbentak. Dan pucat muka. Maka ditanya oleh wanita. Pucat. Nampak gaya orang panggil muka pucatnya atau menggigil. Jadi wanita patut tanya-tanya. Mengapa kau berubah muka? Terkena apa kata kau? Wanita bertanya pasal apa jadi lagu ni? Sampai menggigil tak sabar ke? Dan menggigil tak sabar kenapa kerja? Ataupun kerana apa? Jawab lelaki yang buat ibadah itu. Saya takut kepada Tuhan kerana izinkanlah aku keluar. Dia kata aku menjadi bubur sebab aku takut Tuhan. Aku teringat pada Allah Ta'ala. Jadi kalau boleh izinkan aku keluar, tak payah. Tak jadi buat kerja. Wanita ini berkata celaka. Banyak orang yang ingin mendapat seperti kau. Dia kata banyak orang nak jadi macam kau. Kau nak pagi jumpa dengan aku ni. Ramai. Tapi dah aku gunakan 10 dinar, 1 ringgit. Jadi ramai kau dengan aku. Tiba-tiba kau dah bayar. Tiba-tiba kau dah keluar. Jadi celaka kau. Ramai orang lain nak jadi nak buat kerja yang seperti ini. Maka apakah yang menyebabkan kau jadi begini? Jawabnya saya takut kepada Allah. Sedang wang yang sudah saya bayar itu berikan kepadamu itu halal. Izinkan saya keluar. Jadi dikata saya takut Tuhan. Duit yang saya bayar dan sepuluh dinar tak pula aku ambil apa hal. Yang penting aku boleh keluar daripada tempat ini. Dan untuk bersama dengan kau kita jadi. Maka ditanya apakah kau belum pernah berbuat begini? Rupa ditanya lagi. Kau belum pernah berbuat kerja lagi? Jawabnya belum pernah. Lalu ditanya siapa namamu? Wanita pelacur tadi tanya orang yang buat ibadah tadi, siapa namamu dan daripada mana kau? Tanya nama patung bagi mana. Lalu diberitahu nama dan daerah. Gombok. Bagi gombok ni duduk apa ni pergi sekejap ke atau wanita ni. Itu. Nama dengan daerah. Lalu diizinkan keluar. Maka keluarlah abid itu dari tempat itu sambil menangis dan meletakkan tangan di atas kepala sehingga terpengaruhlah wanita itu ketika melihat abid ataupun orang yang kuat beribadah itu menangis dan berkata dalam hatinya, ini orang pertama kali akan membuat dosa sudah berasa takut kepada Allah sedemikian. Sedangkan saya berbuat dosa bertahun-tahun
lelaki tadi keluar sambil menangis. Lepas tu ambil tanah letak kat kepala, nak menunjukkan bahawa dia ni menyesal dulu walaupun tak jadi buat kerja, tapi menyesal. Perempuan tu pula bila tengok dia menangis dia dah kelakuan begitu, dia tu pula terfikir seorang kawan ni baru sekali nak buat dosa, dah takut Tuhan, sedangkan Tuhan dia tu Allah, Tuhan aku. Maka dia kata kalau dia sekali baru sekali nak buat, tak buat lagi, baru nak buat dah rasa takut Tuhan sampai menangis, maka sepatutnya aku ni dia kata yang bertahun-tahun, sepatutnya aku yang sepatutnya rasa bersalah dan rasa berdosa. Maka sejak daripada itu wanita itu bertaubat dan tutup pintu rumahnya daripada segala orang. Kerana lelaki yang buat ibadat tadi menyepasar, maka perempuan yang maco tadi bertaubat, tutup bisnes dia. Tak ada lagi orang yang boleh datang jumpa dia. Bila dia bertaubat, maka dia melakukan ibadat semata-mata. Kemudian setelah dia ibadat, timbul perasaan dalam hati. Dan dia bertaubat, beribadat, masih surah bagi masjid, dengan kuliah, dan sembahyang berjumpa kamu benda sekali. Lama-lama tu kan, satu perasaan. Sebab orang yang bila dia bertaubat, itu kan dia akan memahami satu perasaan lain. Perasaan nak, maknanya nak angkat diri dia kepada ke arah yang lebih baik. Baik, sekiranya saya pergi kepada orang yang buat ibadah itu, kalau-kalau dia mau kawinkan aku sehingga aku dapat belajar agama kepada dan membantu saya dalam beribadah. Nah, dia mikir gitu. Kita lama beribadah berbabat dibagi mereka. Kita kata baik kita lakukan mencari lelaki yang buat ibadah. Sebab dia pun dah beritahu kan? Nama apa dia dan belum. Jadi kalau betul hasrat aku nak berkahwin dengan dia dengan tujuan untuk belajar agama ya, supaya aku jadi lebih baik ya, maka sudah tentu malah itu akan mendapatkan apa itu, menjadikan aku hamba Allah Ta'ala yang bersih daripada segala dosa dan aku jadi lebih baik daripada insan biasa. Lalu dia bersiap-siap membawa harta dan budak-budaknya sehingga sampai ke dusun orang yang buat ibadat. Bawa punya harta dia selama ni dia dapat duit banyak, kerja pelacur pun dapat duit banyak. Jadi dia bawa harta dia semua di ke tempat lelaki yang buat ibadat tadi cari. Dan ketika diberitahukan kepada Amir itu ada wanita mencari sampai satu rumah yang lelaki yang buat ibadat. Dan bila sampai di situ, ketika diberitahukan kepada Amir itu ada wanita mencari, maka keluarlah Amir itu untuk menemui itu tamu. Cerita dia antara lain dan kita lain cerita. Bila sampai di situ, dia orang buat ibadah bertaraf tubuh. Jadi bila sampai di area apa tu, kalau kita mondok lah ya mondok. Jadi ada lagi itu buku ni walaupun dia tak ada nanti, tak ada siapa-siapa nanti, tapi dia ada bodyguard. Bodyguard yang jaga dia. Dia tak ada nanti pun, sebab dia bila nak kacau kan, bukan cumi pun orang. Ya, macam tu bunyi asli nanti dia menteri besar lagi, tunggu lagi kan. Polis tak ada jaga apa rumah dia, menteri besar lagi, polis jaga. Pasal apa dia mungkin polis jaga tu takut orang, nanti sedar dia ke apa-apa sebab dia cumi dia ada. Nampas buat janji itu tak buat lah. Tapi itu boleh hati tak ada. Ada satu kawan saya polis, dia duduk sini tetapi dia ditukarkan ke Kelantan. Kalau dia jumpa dia tanya dia macam mana penduduk sana, dia kata pembina, dia kata kerja murah. Kau mau tunggu pun dia kata kau mau menteri besar, polis tak jaga pun. Tapi tunggu tu sendiri dia ada satu orang, orang nak jaga dia. Bila nampak pelik, angin mahu dia tak ada keluar satu. Di mana tiba tanya, boleh tak tiba tunggu? Bukan tiba-tiba boleh. Dia ada bodyguard. Apa ada besar. Dan
dan tanya, beritahu boleh ke tidak ada wanita tua? Siapa dia perempuan? Tuh guru ni, kira wanita tua dia mungkin nak tanya fatwa, nak tanya bagaimana kena dapat pandangan nasihat. Nah, dia kata tak perlu masuk. Dan ketika wanita itu melihat, Abi segera dia membuka tudung muka. Jadi tuh guru ni dia tak tahu siapa orang bagi dia. Sebab dia tutup muka, dah bawa kan sama-sama dulu ni kalau di negara Arab memang dia tutup muka. Baik, pergi tunggu keluar, jumpa di bilik pertama. Bila dah berjumpa, perempuan itu buka muka. Membuka tudung muka dia supaya segera dikenal. Tetapi ketika Amin itu melihat wanita itu, teringat akan kelakuannya dahulu, maka dia menjerit sekuatnya sehingga mati dikit. Nah, bila perempuan itu berubah, dia tinggal, wanita ini, aku nak main dengan dia. Nah, bila dia teringat ada tubuh, dia pun betul-betul menjerit mati. Saya tidak mungkin tubuh ini ada darah tinggi kecil mani-mani untuk mati. Nah, campur, kejut. Maka wanita itu sedih dan berkata, saya datang kembali ini untuknya nak kawinkan dia, bukan nak main. Saya dah berbawa, dia ceritalah pada bodyguardnya yang adalah 2-3 orang yang duit dia, yang duit tubuhnya. Saya datang ini kerana nak kawinkan dia dan ini dia telah mati. Apakah ada kerabatnya yang mahu berkahwin dengan aku? Sebaik orang perempuan ini zaman Nabi pun ada dan zaman dulu pun ada orang dia nak berkahwin, dia cakap bukanlah satu masalah besar. Zaman kita ni kalau ada perempuan mari jumpa nak berkahwin dengan kita, kita kata apa ni? Berhenti cari tiba, tiba cari tiba. Jadi pepatah Melayu ada benda banyak yang tak kata. Jadi zaman Nabi pun ada Khadijah sendiri minat Inam Nabi. Dah banyak kes-kes yang mau buat pergi jumpa orang lagi minta nak kahwin. Tak ada masalah. Cuma jangan cerita kau kan. Saya nak kahwin dengan dia, saya nak pergi jumpa dia. Jangan dia cerita lah sahaja. Dah lah hidup. Hidup dengan handphone ke. Jadi kalau orang tu tolak, tak malu. Itu saja. Orang lagi tu tolak. Tak adalah rasa apa. Ini dah cerita kau orang teliti. Saya rumah ni nak pergi jumpa ni. Maknanya siang ini siang ini. Kalau dia kawan yang tak hidup, banyak melakukan maksiat,
Kami kalau dipertawar, sebab itu kita dah raja sebenarnya, ada pertandingan lagi. Jangan kita bawa kepada pelaku maksiat itu. Entah-entah dia bertawar, dan hasil daripada taubat dia itu, dia melahirkan keturunan yang baik. Tetapi dalam perbicaraan sebelum ini, dia kata apa dia? Jangan kita mencerca pelaku maksiat. Kita hina dia, jangan. Perbuatan dia tak apa. Hina batang tubuhnya. Sebab pertama, boleh jadi walaupun dia berdosa sampai mati, tetapi boleh jadi dia akan melahirkan zuriat yang baik. Dan yang ini memang saya berkati. Ramai orang yang semayang bangkan. Setakat yang saya tengok setakat ini, tak semayang lagi. Tapi sebelum ini, itu paling menang tahu sebelum. Anak-anak dia tuan-tuan, ya Allah, semua sekolah tahu. Yang saya kenal ada satu orang. Kebetulan pula tuan-tuan, anak dia ni best student. Ayahnya tak semayang. Sekolah agama best student. Kita ada sekolah mana. Tapi bukan di Islam. Masih sekolah tuan-tuan kenal ni. Tapi saya nak cerita ini, nak cerita apa yang ada dalam kita. Dan dia masih lagi belum semayang. Tapi kalau tak dia dekatkan dengan nanti dia semayang, tak ada pasal-pasal kita malu. Kita bekerja dia, kita mati ramon dia, kita dulu hina dia kerana dia tak semayang, dia baik. Cuma tak semayang. Dia tak semayang. Dan ada satu orang perempuan yang saya kenal di Kaca. Dan ada melahirkan. Tapi itu saya tak tahu lagi cerita. Ada besar anaknya. Tetapi yang kacau itu tuan-tuan, akhirnya jadi baik. Dan kahwin dengan satu orang lelaki. Jadi, semuanya ini nak ajar nak didik kita. Supaya kita ada satu akhlak. Jangan cepat melata menghina orang yang melakukan dosa. Sebab kemungkinan orang itu yang berdosa itu akan menjadi manusia yang terbaik dan terbaik kepada kita. Bahkan dia akan melahirkan zuriatnya baik, yang lebih baik daripada zuriat kita. Kita yang dikembali sebuah masjid itu zuriat kita, kita buka. Sebab kita rasa kita dah okey seorang. Tapi yang dia, macam kes tadi lah sebab tu. Sembayang tak? Cuma dia baik, dia memang baik. Sembayang tidak saya kata. Tapi anak-anak dia semuanya di atas sekolah kami. Dan ada 2-3-4 orang daripada 5 ke 6 orang anak dia. 3 atau 4 orang yang saya dengar cerita, best tu sekolah tersebut bila keluar result ataupun keputusan pemeriksaan yang bersangkutan dengan agama. Dia sekolah agama ni dia panggil sijil menengah agama, sijil rendah agama dan sijil tinggi agama. Ada di 3 sijil. Sekolah menengah biasa dia ada sijil pindah, penilaian menengah rendah, SPM dan juga SPM. Sekolah agama dia ada sijil rendah agama, sijil menengah agama dan sijil tinggi agama. Jadi best student. Jadi begitulah tuan-tuan, orang sebenarnya ada potensi untuk menjadi baik. Tinggal lagi kita namanya kena fikir macam mana nak supaya orang jadi baik. Tapi atas nama kita nak kerja nak mati di punya pelanai nak pun ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma